أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita semuanya. Yang sakit semoga Allah segera menyembuhkan, penyakit zahir dan batin, sehat jasmani dan rohaninya. Semoga kita semua selamat dari bermacam musibah, bencana dan fitnah Al-Masih Dajjal. Semoga kita semua selamat dunia wal akhirat, segala hajat kita cepat terkabul. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum lanjut, marilah kita dukung channel ini untuk terus berbagi kebaikan dengan cara subscribe dan bagikan video ini di media sosial Anda. Terima kasih. Sahabat Mutiara Islam, alhamdulillah kita sudah berada di dalam bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh kemuliaan. Bulan Rajab adalah bulan permohonan ampun kepada Allah Ta'ala. Bulan Rajab disebut Syahrul Istighfar, bulannya permohonan ampunan. Maka selain berpuasa, perbanyaklah istighfar di bulan ini. Allahu Ghafurur Rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rajab artinya mencurahkan, karena pada bulan Rajab Allah Ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Setiap manusia mempunyai salah dan hilaf, maka perbanyaklah memohon ampun di bulan ini. As-Suyuti dalam tafsirnya berkata, dalam menafsirkan surah At-Taubat ayat 36 yang artinya, maka janganlah pada bulan haram berbuat zalim terhadap dirimu sendiri. Maksudnya adalah, sesungguhnya berbuat zalim pada bulan haram merupakan kesalahan yang besar dan lebih berat dosanya daripada di bulan lain. Allah Ta'ala mengajak kaum muslimin untuk memperbanyak istighfar atas dosa dan hilaf yang pernah dilakukannya pada masa lalu. Allah Ta'ala memerintahkan agar menghentikan perbuatan zalim terhadap diri sendiri dan orang lain. Terkait dengan hal tersebut, maka ada sebuah amalan istighfar yang disampaikan oleh Al-Habib Umar bin Hafid rahimahullah dalam salah satu majelis beliau. Beliau Al-Habib Umar bin Hafidz berdoa agar dipertemukan dengan bulan Rajab dalam kebaikan dan memohon keberkahan di dalam bulan tersebut. Kemudian beliau memberikan amalan istighfar untuk dibaca, di mana amalan istighfar ini ada di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 147. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafiri. Artinya, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Beliau menganjurkan untuk memperbanyak doa dengan doa istighfar tersebut. Semoga kita bisa mengamalkannya untuk membersihkan kita dari dosa-dosa yang kita perbuat, sehingga kita keluar dari Rajab nanti dengan bersih demi memasuki bulan Syakban dan bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.